Hai, assalamualaikum, welcome back to my channel. I'm Nisha. Okay, untuk video yang kali ni, Nisha nak buat one brand makeup tutorial dan ini adalah hasil Nisha makeup. So yeah, sebelum tu hampa jangan lupa untuk like this video, comment di bawah dan subscribe my YouTube channel. Jom kita ke video. So Nisha dah lukis kening siap-siap. Kalau Nisha lukis sekarang memang ambil masa yang sangat lama sebab Nisha tak berapa pandai lukis kening. Okay, untuk kening Nisha guna yang ni. So yang ni adalah Stay Genius punya eyebrow pencil, memang sangat slim. And yang ni kod 01 dark brown. And next Nisha kongsi kening Nisha ni guna Catrice. So yang ni Catrice kod 01. Then kita akan pakai foundation. Okay, untuk foundation daripada stand Nisha yang ni. So yang ni adalah full coverage foundation daripada Stay Genius kod 02 Ivory. Sebenarnya this foundation sangatlah cerah dengan kulit Nisha. Selalunya Nisha pakai kod Ivory, tapi taklah cerah macam ni. So sebagai contoh, Nisha punya Maybelline Superstay, tengok warna dia, ni kod Ivory. So hampa boleh beza tak warna dia. Yang ni memang cerah, yang ni macam kuning-kuning sikit kan. So this foundation Nisha akan mix dengan Alha Alpha. Sebab yang ni dia macam gelap dengan Nisha. Taklah gelap sangat, dia macam kuning. So Nisha nak mixkan dua ni. And then nak apply kat muka. Sebenarnya Stay Genius punya foundation sangatlah full coverage. So Nisha topakkan dengan Alha Alpha, jadi sangat-sangat full coverage. Kalau hampa tengok dalam kamera, nampak foundation ni putih. Sebenarnya dia tak putih, dia kuning. Sebab Nisha campur dengan Alha Alpha kan. So untuk makeup kali ni sesuai untuk pengantin sebenarnya. Sebab sangat tebal, foundation ni sangat tebal. And kalau hampa nak buat ni sebagai makeup pengantin pun sesuai lah kan. Sebab tebal sangat. Betulkan tudung set. So inilah foundation. Kalau hampa nampak putih, hampa dengan risau. Sebenarnya tak putih pun, dia kuning disebabkan cahaya. Hampa nampak dia putih. And Nisha nak blend seluruh muka. Hati-hati jangan bagi kena tudung. Sebenarnya susah tau makeup pakai tudung. Tengok dia sangat-sangat full coverage. Kalau hampa perasa lah, tak nampak Nisha punya bekas jerawat kat sini. Hampa jangan risau tau kalau takut dia kelabu ke apakah tak. Sebab Alha Alpha full coverage. And this foundation pun full coverage. So dia tak nampak kelabu tau kat muka. Lepas tu ni efek cahaya. Sebab tu hampa nampak cerah sebenarnya. Sebab kat depan Nisha ni ada sini lampu, sini lampu, sini lampu. Sebab tu lah cerah. Blend serata-ratanya tau. Okay, untuk concealer Nisha akan pakai ni. Ni daripada Maybelline kod 010. And Nisha akan letak di bawah mata saja sebab kita punya base pun dah full coverage. And untuk contour Nisha nak pakai ni. So yang ni cream contour. Dan yang ni daripada Mary Kay. So yang ni kita akan letak di pipi, tulang pipi. Letak banyak sikit pun tak apa sebab kita nak tone down dia. Dah jadi macam ni, Nisha akan blend. Thank you.
untuk blusher, Nisha akan pakai cream blusher daripada Mary Kay. So yang ni kod Peach Pop. Tak nak fokus ke sini. Okay, ni kod Peach Pop. Ni ambil sikit je sebab dia sangat pigmented. Kita tak mau muka kita jadi badut lagi. Nisha buat blusher tanam sebab saat ini Nisha akan pakai blusher lagi. So blusher tanam ni dia macam lambatlah hilang kat muka. Kalau kita pakai powder dia cepat hilang kan. And yeah, dah jadi macam ni. So kita dah siap kita punya base. And next Nisha nak pakai loose powder yang ni. So yang ni daripada 4 color, kod 02. So loose powder ni Nisha akan set kat bawah mata dan kelopak mata. And next tepi hidung, dagu dengan smile line, then dahi sikit. And next tips untuk hampa yang tak mau nampak kening sincang pun boleh guna loose powder untuk letak kat depan ni. Nisha selalu buat macam ni lah, tips untuk tak mau nampak kening sincang. Tarik-tarik macam ni. So tengok kening lebih natural sikit lah kan. Okay, kita dah siap kita punya muka. And next, Nisha nak pakai eyeshadow. Okay, untuk eyeshadow, Nisha nak pakai this palette daripada Stay Genius, kod 04. Untuk colour dia pula memang sangat-sangat natural and sesuai untuk harian kalau nak pakai. Untuk yang first, Nisha akan pakai colour yang paling cerah dalam palette ni, iaitu warna macam koko-koko cair ni. Dan Nisha akan letak di seluruh kelopak mata sebagai transisi colour. Dia pigmented tau, tapi dia powdery sikit. So hampa kena bake bawah mata supaya dia tak fall out. So untuk next, Nisha akan ambil colour ni. So colour ni sebenarnya dia macam warna koko. Tadi ni kan koko cair kan, ni koko pekat. So yang ni Nisha akan ambil letak di separuh kelopak mata and blend. Next, Nisha akan ambil warna yang paling gelap dalam palet ni, iaitu warna koko gelap ni. So yang ni ambil dengan brush yang bulat. So ambil sikit, letak di hujung saja. Jangan sampai ke tengok, hujung saja. Kita dah siap dengan mata ni. And next, Nisha nak pakai warna yang ada shimmer. So dalam palette ni ada dua shimmer warna koko. Okay, untuk first kali Nisha akan pakai jari je, ambil warna yang macam golden ni, letak di kawasan depan mata. And then ambil sikit warna gelap tadi, blend kat belakang ni sebab nak bagi dia nampak warna yang tak sama. Depan macam warna koko terang, belakang koko macam pekat lagi. Untuk next, kita akan pakai warna shimmer yang putih ni. And dia taklah putih, dia macam warna champagne. Letak kat inner corner mata yang belah depan ni. So mata kita dah jadi macam ni. And next, Nisha nak lukis eyeliner. So untuk eyeliner, Nisha akan guna Stay Genius punya eyeliner pencil. And next, untuk eyeliner dalam, Nisha guna Maybelline punya eyeliner. Dan untuk mascara, Nisha akan guna Maybelline juga. So yang ni semua Nisha akan buat off camera sebab kalau Nisha buat sekarang memang sangat lama dan nampak bodoh sikit sebab Nisha tak pandai sangat lukis-lukis ni. And yeah, Nisha akan kembali sebentar lagi dengan pakai bulu mata, okay? So Nisha dah siap Nisha punya mata. And next, Nisha akan contour muka Nisha guna this palette. So ini adalah palette daripada Guardian. Warna dia okey lah. So Nisha akan guna contour ni dan guna blusher daripada sini juga. Okay, first kali kita akan letak dekat hidung lah.
ni dandan nampak hidung mancung weh. Dan hampa blend-blend lah supaya dia tak nampak macam line kan. Blend ke bawah macam ni, tarik-tarik dia. So dekat hujung hidung ni macam buat V shape. Okay, kita dah siap hidung, saya akan start blend dekat sini pula. So yang ni just blend naik-naik sini je. Kalau Nisha tak pakai tudung, Nisha akan sampai ke atas sini. Disebabkan pakai tudung kita macam terhad sikit, so kita akan kontong dekat sini je. Okay, kalau apa rasa macam kontong ni ke bawah sangat, ambil span tadi, just dek balik. So Nisha nak kontong dekat atas dia sikit supaya tak terlampau putih kan. Okay. Tapi kalau hampa nak buat makeup pengantin, hampa pastikan hampa kontong tajam sikit sebab nampak cantik sikit kan. Nisha akan tambah lagi sebab nak nampak lagi terang. So, kalau lagi terang macam ni, sesuai buat makeup pengantin. And, Nisha tak ada tu tau, crown dengan veil. Kalau ada, Nisha dah pakai dah. Okay. Pastikan blend elok-elok. So kita dah siap kita punya contour and next Nisha nak pakai blusher. So untuk blusher Nisha akan ambil warna pink ni, letak di bawah mata macam ni. Buat sikit je sebab dia sangat pigmented. Tadi kita dah pakai blusher tanam tau, so jangan buat banyak sangat. Okay, dah siap. Okay, untuk next Nisha akan set muka Nisha guna this loose powder daripada Rimmel London. And dah nak habis dah, tengok ni. Dah nak habis dah. Set je muka. Dan Nisha akan set muka Nisha guna this setting spray daripada Rimmel London. Okay, bagi kering sikit. And next kita akan pakai highlighter. Untuk highlighter Nisha akan pakai ni, nampak tak? Daripada Wet n Wild. Okay, untuk this highlighter dia natural, so nampak cantik je. Nampak tak? Nisha letak kat dagu, dekat hidung, dekat tulang ni. And next, dekat dahi. Dan dekat sini. Okay. Untuk last kali, Nisha akan pakai lip matte dan lip gloss. Yang ni daripada Stay Genius. Kalau hangpa nak dapatkan barangan Stay Genius, Nisha akan letak link semua dekat description box dan letak sekali harga dekat bawah sana. And ni untuk lip matte Nisha pakai kod 06 dan lip gloss kod 03. Dia punya warna sangat cantik sebenarnya. Ketat juga ni. So dia punya lipstick macam warna purple. Dia nude purple tau. Saya nak pakai lip gloss yang ni, Stay Genius punya lip gloss. Dia punya lip gloss applicator dia sangat best sebab dia macam tirui macam tu, senang untuk kita apply dekat mulut.
Nisha suka dia punya lip gloss. Tapi lip gloss dia macam pahit sikit bila masuk dalam mulut. So yeah, this is my final look. So this makeup sebenarnya susah kalau hampa nak pi event ke ataupun makeup pengantin. And yeah, Nisha suka sangat hasil dia. Nisha suka dia punya coverage foundation sebab memang sangat full coverage. And yeah, thank you for watching. Bye, see you in my next video.